setiap keluarga, ya pasti setiap setiap aturan PPKM selalu mencantumkan di situ di tempat-tempat peribadatan. Tergantung levelnya. Jadi pembatasannya tergantung level. Di level 4 dilarang sama sekali. Bukan dilarang. Jadi masjid tidak boleh atau tempat ibadah yang lainnya, masjid, gereja, pura dan seterusnya tidak boleh digunakan untuk beribadah secara kolektif atau berjamaah. Itu bukan ditutup ya, sekali lagi bukan ditutup, tetapi tidak diperbolehkan digunakan untuk beribadah secara kolektif atau berjamaah.